Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada subuh hari ini kembali kita bisa hadir sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir Al-Qur'an. Sebuah hari ini surat Hud ayat 77 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusulna lutal وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في براتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. صدق الله. ولما dan ketika jahat telah datang Rasulullah putusan-putusan kami luta kepada lu si abihim susah bihim sebab mereka wadho dan sempit bihim sebab mereka zara'at dada waqala dan berkata hadza ini yaumun asib hari yang susah waja'ahu dan datanglah kepadanya kaum-kaumnya yuhra'una bersegera ilaihi kepadanya wa min qablu dan dari sebelum itu kamu adalah yang maluna mereka melakukan as-sayi'at kejelekan-kejelekan. Qala Nabi Lut berkata ya qaumi wahai kaum haulai inilah banati anak-anakku perempuan guna mereka akharu lebih suci lakum bagi kalian fattaqullaha maka bertakwalah kepada Allah wala tuhzuni dan janganlah engkau menyusahkan aku fi dhaifi dalam tamuku alaysa apakah tidak minkum di antara kalian
rajulun laki-laki rasyid yang benar. Kalau mereka berkata, lakon tentu sungguh alimkah atau mengetahui malana apa yang ada pada kami. Bibanatika dalam anak-anak perempuanmu min hak dari yang benar. Wa innaka dan sungguhnya engkau latah lamuna, pasti kamu mengetahui manurid apa yang kami mau. Qala Nabi Lut berkata, lau annali, kalau seandainya bagiku bikum terhadap kalian kuatan, ada kekuatan, atau awi yang menjagaku ila pada ruknil syadid, keluarga yang kuat. Hadirin jamaah yang berbahagia, kembali kita mengkaji surat Hud. Kalau sebelumnya kita kaji, ada datang tiga orang malaikat kepada Nabi Ibrahim yang mengabarkan bagi Nabi Ibrahim ada anak lagi yang bernama Ishak. Yang tamu ini oleh Nabi Ibrahim disuguhi sapi bakar, steak. Dan kamu ini tidak menyentuh sama sekali, tidak mau. Ya karena mereka adalah malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak apa. Tidak ada ingin apa-apa. Malaikat itu kalau ditugasi berdiri, berdiri terus, tidak berubah. Ditugasi sujud, sujud terus, dan seterusnya. Jadi tidak ada ingin apa-apa. Nah, tiga orang malaikat ini tidak saja mendatangi Nabi Ibrahim, tapi juga mendatangi Nabi Lut dan kaumnya. Dan kemudian sesudah selesai tugasnya pada Nabi Ibrahim, mereka kemudian mendatangi Nabi Lut. Walamma ja'at rusuluna lutan, dan ketika telah datang utusan kami, malaikat-malaikat itu kepada Nabi Lut, si abihim, susah sebab mereka. Nabi Lut, kedatangan kamu ini susah karena kamu ini ganteng-ganteng. Tiga orang malaikat menyerupai tiga laki-laki atau tiga pemuda yang berwarna ganteng. Wah, tidak lagi susah. Wadhaqa bihim dzarran, dan sempit sebab mereka itu dadanya. Susah dadanya rasanya, ya opo. Sumpah, kamu ganteng-ganteng ini. Kalau Nabi Ibrahim seneng ya, tapi akhirnya pada saat kamu itu tidak menyentuh makanan, itu ada rasa takut. Kali ini ganteng-ganteng, waduh, bahaya yang datang. Wa qala hadza yaumun asyib, dan Nabi Lut berkata, ini hari yang susah. Wah, susah. Wajah Abu dan datanglah kepadanya kaumuhu, kaumnya, yuhra'una, bersegera ilaihi, kepadanya. Wa min qablu, dan dari sebelum itu, kamu adalah mereka yang malu nasihat melakukan.
melakukan perbuatan yang jelek. Nah, kaum Nabi Lut ini kan di negeri Sodom itu ada penyakit yang jelek dan ini sudah menjadi budaya di kampungnya ini, yaitu laki-laki senang laki-laki, homoseksual. Dengan perempuan tidak senang, laki-laki senang laki-laki. Nah, ini ada laki-laki ganteng-ganteng datang ke rumah Nabi Lut, langsung berita itu tersebar pada masyarakatnya. Yang menyebarkan siapa? Istrinya Nabi Lut. Karena ada istri Nabi yang masuk neraka, tapi istrinya Fir'aun masuk surga Asia. Pembantunya, tukang sisirnya Fir'aun masuk surga Masito. Ini istrinya Nabi masuk neraka, istri Nabi Lut. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka. Jadi itu gak mesti ya. Suaminya kafir, istrinya iman. Suaminya beriman bahkan Nabi, istrinya masuk neraka. Nah, ini istrinya Nabi Nuh ini lihat tamu ganteng-ganteng, langsung dia keluar rumah ngomong, wajah kaummu yurauna ilai. Datanglah dan datanglah kaumnya bersegera kepadanya, kepada Nabi Lut. Wa min qablu, dan dari sebelum itu kaum adalah ya'maluna sayi'an, mereka melakukan perbuatan yang jelek. Bukan orang per orang, tapi sudah memasyarakat, sudah menjadi kultur, menjadi budaya. Makanya memang di tempat kita atau di masyarakat kita itu kalau ada budaya jelek itu jangan dibiarkan. Dibiarkan kalau besar, kalau besar, kalau besar, itu merubahnya susah. Misalnya kampung itu kampung judi, judi kabeh susah. Kampung minum, minum terus. Itu kalau sudah masyarakat susah. Saya bersyukur kepada Allah, oleh Allah dibuat ke Surabaya, pindah ke Surabaya tahun 69 itu. Lalu saya sudah besar ini pulang ke kampung saya di Banjar. Masya Allah, di situ tiap hari ngombe. Terus anak-anak kecilnya itu main bolas bandare arek cilik, sing main arek cilik. Ya Allah, kampung model ini yang remajanya ngombe untuk karat, mati-matian, bunuh-bunuhan. Saya mikir saya tetap di sini, jadi saya juga ngantuk. Oh, memang di situ lingkungannya begitu, kulturnya begitu, ngantuk. Alhamdulillah kok ke Surabaya. Jadi Surabaya itu relatif baik, walaupun ada yang begitu, tapi tidak memasyarakat. Jadi saat yang kabeh ngono. Nah itu diperlukan di situ. Dakwah Umar Ma'ruf Nahi Munkar tidak bisa dibiarkan saja. Ini termasuk laki-laki senang laki-laki. Kok satu negeri kok umur kabeh budaya. Nah, kala Nabi Lut berkata, ya kaum, wahai kaum, ha ulai, inilah
banati anak perempuanku. Hunna adharu lakum. Mereka lebih suci bagi kamu. Sampai begitu Nabi. Ini mau mengganggu tamu saya. Ganteng-ganteng itu kata Nabi, sudah kamu ganggu tamu saya. Anak saya itu cantik-cantik ini loh. Kan lebih bagus. Sampai begitu ya, dalam rangka menghormati tamu. Kalau Nabi Ibrahim nyebut menyuguhkan steak, ya, kalau ini Nabi Lut ini anakku loh, jangan ganggu tamu saya. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian itu kepada Allah, jangan nuruti nafsu kalian. Bertakwa kepada Allah. Wala tuhzuni, dan janganlah kamu itu menyusahkan aku fi dhaifi, dalam tamuku. Kalau menyusahkan aku, jangan menyusahkan saya. Kan susah, masa tamu saya kok diganggu. Ya, itulah keadaannya masyarakat waktu itu. Nah, kalau sekarang kan sudah berkembang ya, masalah homosek ataupun lesbian atau heterosek atau apalagi LGBT. Kalau di Indonesia mereka memang mau memperjuangkan yang namanya rumah tangga itu perempuan dengan perempuan, lalu didaftarkan ke catatan sipil dianggap sebagai sebuah keluarga. Laki-laki dengan laki-laki dicatatkan catatan sipil dianggap sebuah keluarga yang diakui oleh negara. Itu diperjuangkan oleh mereka di Indonesia ini. Tapi tentu tidak boleh. Bagi kita itu tidak boleh. Tapi kalau di Eropa, di Amerika itu sudah berjalan. Jadi laki-laki berumah tangga dengan laki-laki. Dicatatkan di catatan sipil, tercatatlah dia sebagai sebuah keluarga. Laki-laki dengan laki-laki ya kan bisa punya anak, boleh anak. Cari anak, nanti ternyata butuh anak juga. Keluarga kok bukan punya anak ya opo. Ini perempuan dengan perempuan belum boleh anak. Lalu dicatatkan lagi sebagai anaknya. Adalah Islam, anak ngape itu bukan anak. Jadi itu juga tetap boleh sebagai anak angkat, tapi anak angkat itu tetap orang lain. Tidak bisa dicatatkan sebagai anak sendiri atau anak kandung. Lagi di Eropa itu sudah banyak negara-negara yang mengakui itu. Islam tidak boleh. Sesuatu yang haram, dosa besar. Dan itu ada hukumnya tersendiri ya. Kalau berzina itu dihukum rajam. Nah, kalau lesbi atau laki-laki sedang laki-laki ini ada hukumnya tersendiri setingkat. Seperti itu juga, seperti berzina. Alaysalikum rajulun rasyid, apakah di antara kalian ini tidak ada laki-laki yang benar? Di kalian ini satu-satu negeri ini gak ada sih benar. Rusak kabeh. Coba pengaruh masyarakat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kalau cari rumah itu periksa dulu lingkungannya. Lingkungannya ya apa? Lingkungan agamis, religius, agamanya baik atau lingkungan yang rusak? Cari dulu, dilihat dulu lingkungannya. Nah, kalau wah bagus ya bang. Kalau enggak, ya mungkin orang tua bisa kuat anaknya takut. Wah, takut. Jadi kalau di lingkungannya rusak tuh kok anak kita kok jadi baik? Nah, itu alhamdulillah. Tapi namanya anak-anak
udah terbawa, dan itu tambah besar, tambah besar, tambah besar, sudah terbawa begitu. Ini katanya Nabi, masa di antara kalian tidak ada yang baik? Kalau mereka berkata, laqad alimta, tentu sungguh kamu sudah tahu, malana, apa yang kami senangi. Kamu kan sudah tahu, pakai omongan. Kesenangan kami ini apa? Apa kan sudah tahu? Biba nantika tentang anakmu, min hak dari yang benar. Kenapa nyuguh-nyuguh menyuguhkan atau menawarkan anak sampean itu? Perempuan, kok anak sampean ditawarkan? Sampean kan sudah tahu kesenangan kami, dia laki-laki. Kok anak perempuan disuruh? Wah, berat ini. Ini memang masyarakat yang sangat rusak, ini memang harus dihancurkan. Ini seandainya tidak dihancurkan, wah terus turun-temurun begitu, aduh. Memang ini sudah terlalu berat. Tidak ada yang baik. Rusak kabeh, rusaknya model begitu. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau, la ta'lamu ma nurid, pasti kamu mengetahui apa mau kami. Mau kami apa? Sudah tahu. Qala, Nabi Lut berkata, law annani bikum quwwatan, kalau sesungguhnya bagiku pada kalian ini ada kekuatan. Ya memang Nabi Lut sendirian, ada pengikutnya tidak banyak, tidak kuat juga. Seandainya ada kekuatan, ketui kabe apa ini. Tapi sayangnya saya itu tidak punya kekuatan. Ya apa ini? Wa'awi, dan ada yang melindungiku, ila rabbin syadid, pada keluarga yang kuat. Nah, ada keluarga saya, keluarga yang kuat. Ini bisa saya menjaga kalian ini. Tapi kalian ini satu negeri kuat, saya ini kalau ini tidak berdaya saya. Nah, nanti akan kita sambung lagi berikutnya apa yang terjadi. Demikian ya mas kalian kajian ini tentang Nabi Lut dengan masyarakat yang begitu rusak. Jangan sampai ada masyarakat kita seperti itu. Sudah dicegah kerusakan apapun itu jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan ya tambah besar sulit mencegahnya, maka bisa-bisa kita yang terbawa, kita keluarga kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.